sempat menjadi sasaran amarah warga karena tertangkap mencuri sepeda motor di kawasan Kemuning, Palembang. Harun, kakek 58 tahun, kemudian dibawa ke Polsek Kemuning, Palembang. Tersangka ketahuan saat menghidupkan mesin motor. Tersangka gagal meloloskan diri. Dari tersangka, polisi menyita senjata tajam dan sepeda motor. Benar, kami telah mengamankan satu orang pelaku pencurian bermotor semalam ya. Pelaku dua orang. Salah satu pelaku melarikan diri, satu kita amankan sekarang di belakang kami. Modus pencariannya yaitu dengan cara merusak menggunakan kunci T ya, kunci T. Kini tersangka ditahan di tahanan Polsek Kemuning, Palembang untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Mukhlas Diferensial, Kompas TV, Palembang.